banyak kawan belajar, perbanyak teman hindari permusuhan, mari berkarya dari hati tebar manfaat, hapus segala sedih di hati kita bergembira. Rahmakor ada kapi dan raska, Rahmakor ada cerita sejarah, Rahmakor musik club juga ada, channel keluarga pilihan kita semua, channel keluarga pilihan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kafmakor, channel keluarga pilihan kita semua. Sahabat Kafmakor, kita mau sarapan di pinggir pantai laut ya. Sarapannya nasi uduk. Nasi uduk sama apa nih? Telur dimerahin ya. Tapi bulat. Telur bulat dimerahin. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tadi ayah sempat wawancarain warga asli Pulau Tidung, Kak. Jadi mereka kalau misalkan mau ke mall itu mereka setahun sekali. Kenapa? Ya kan harus lewatin laut dulu, nyebrang laut. Kalau kakak mah tinggal jalan kaki ke mall. Dah? Ya kan, mall Pondok Gede. Ya kan? Enggak. Iyalah, tinggal jalan kaki. Ya, walaupun situ. Kalau misalnya sini mereka harus naik kapal feri dulu, kurang lebih perjalanannya 1 jam. Pedes. Nyak. Tergetar kena. Sekarang cuacanya bagus. Enak. Belum enak. Udah mantap. Udah mantap. Nasi uduknya rasanya gimana, Kak? Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari kemarin kita disiapin makanan sama petugas. Petugas Irwana. Jadi masakan sendiri, jadi ya kita selesai di rumah. Di hari pertama tuh ada menunya sayur asem sama ikan ya, ikan tenggiri, enak tuh. Tadi malam kakak barbeque-nya ikan tenggiri enak ya, gak ada amis-amisnya karena dia langsung dari nelayan, habis dari laut langsung dibeli, jadi masih segar. Terus sorenya sayur sop, nah sekarang nasi uduk di sambal yang telur bulat ya. Nasi uduk dicampur bawang goreng emang pas ya, Kak. Dan nasinya. Kalau bobo tuh terasa ada yang goyang, bener. Emang iya kan gempanya di sana. Tapi kerasa, bener. Kerasa ya. Jadinya kita harusnya Jakarta meninggalkan Pulau Tidung ini jam 10 pagi, tapi karena ada bencana nggak terduga, jadinya berangkatannya ditunda sampai sore. Jam 3 sore baru kita bergegas dari Pulau Tidung. Nggak apa-apa, Kak, sore. Nanti jam 1 sampai jam 2 kita berenang. Atau enggak jam 12 sampai jam setengah 2. Jadi kakak Kapi, itu tagihan renang di sini. Padahal kakak Kapi belum bisa berenang.
namanya nyelam itu. Berendam main air kan. Kakak bisa begini ngambang jahil. Tapi enggak bisa maju. Ya kan enggak pakai pelampung. Coba kalau enggak pakai pelampung, nyelam. Berenang.
Mana? Itu tuh pernah ya? Kamu suka bikinin makanan ayah di kantor. Namanya Om Arif. Om Arif yang suka bikinin teh ayah, kopi. Sering makan. Baik kan Om Arif?